kalau saya lihat di lingkungan mungkin anak-anak seusia saya atau pemuda-pemuda generasi Z lah ya, itu kan banyak yang belum paham Pak, bahwa sebenarnya gua nih udah harus berzakat atau belum, atau kayak zakat tuh apa sih gitu, apa harus emang orang yang punya aja atau gimana Pak ya, pemahamannya Pak? Oleh karena itu kemarin kita luncurkan gerakan Cinta Zakat dalam rangka untuk literasi semua bahwa zakat itu mempunyai nilai yang sangat tinggi sekali, nilai-nilai ketuhanan yang saya istilahkan ada ittisalatul ilahiyah, ada nilai-nilai kemanusiaan, ittisalatul insaniyah, ada nilai-nilai pribadi, yaitu ittisalatul nafsiyah sendiri. Oh, nafsiyah ya. Dan tentu saja yang terpenting adalah bagaimana nilai-nilai tersebut terangkum menjadi satu sebagai sebuah kekuatan yang di situ ada sosial, nilai sosial yang transendental. Nilai sosial yang transendental itu apa? Yaitu ada satu kewajiban yang dilakukan oleh seseorang, tetapi berhubungan dengan masalah-masalah sosial, tapi berhubungan dengan ketuhanan. Oh, gitu.